Pemirsa, sejumlah rumah di permukiman padat penduduk di Tamalate, Makassar terbakar pada Senin malam. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menyambar ke rumah yang saling berdampingan. Sejumlah warga panik saat kobaran api membakar sejumlah rumah di kawasan permukiman padat penduduk di Jalan Andi Tandro 5, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api membesar dan merambat ke rumah gubuk yang juga digunakan sebagai tempat penampungan barang bekas. Warga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Sejumlah warga berusaha menyelamatkan barang berharga. Mengerahkan 17 mobil pemadam kebakaran, petugas sempat kesulitan menjangkau titik api karena akses jalan yang sempit. 6 rumah ludes terbakar. Terbakar itu rumah panggung, seluruhnya rumah panggung atau gubuk. Ya, jadi memang bangunan-bangunan apa? Tempat penyimpanan apa itu? Ya, seperti itu, penyimpanan barang bekas. Berawal dari salah satu rumah gubuk. Ya, jadinya memang kondisinya memang sangat rapat-rapat, jadi cepat. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran, penyebab kebakaran dalam penyelidikan pihak kepolisian setempat. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone melaporkan.